Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam sukses ya. Nih sahabat, pada video kali ini saya akan membahas yaitu cara jitu memperbanyakkan anakan padi. Nah sahabat, pada pemupukan yang pertama yaitu saya selalu kurang lebih ya di bawah umur 10 hari setelah tanam. Nah karena di tempat saya ini kebetulan pupuk TSP36 ini langka ya sahabat, saya menggunakan racikan pemupukan yang pertama ini dengan menggunakan pupuk Ponska dan pupuk urea. Nah seperti ini sahabat, karena padi di usia vegetatif ya, ini sangat memerlukan unsur hara, nitrogen dan fosfat sahabat. Karena langka, saya menggunakan pupuk Ponska dan pupuk urea. Di pemupukan yang pertama ini saya menggunakan ureanya ini lebih banyak sahabat, dengan perbandingan 2 dibanding 1 ya sahabat. Ini 2 rantang ini ya, ini urea dan pupuk Ponskanya ini 1 rantang. Saya aduk seperti ini sahabat. Untuk mengendalikan hama, jangan lupa ya sahabat, sahabat bisa menambahkan yaitu poradan. Poradan itu bisa untuk mencegah penggerek batang, orong-orong ya. Lebih baik kita mengantisipasi terlebih dahulu daripada mengobatinya sahabat. Dan ini kondisi atau ya, pada tanaman padi saya yang berumur kurang lebih 8 hari ini dengan dosis ya kurang lebih ya 1 sendok teh ya sahabat, untuk pemupukannya per batang. Nah jangan lupa ya sahabat ya, ingat kalau melakukan pemupukan itu jangan lupa ini tanaman padinya ini sudah kering sahabat ya, atau istilah jawanya sabun, dan jangan sampai mengenai pupusnya ini sahabat. Karena pupuk urea itu kalau mengenai pupuknya ini gosong-gosong sahabat. Dan usahakan kondisi lahannya atau tanahnya ini macak-macak sahabat. Karena apa? Kalau kondisi kering kita melakukan pemupukan itu ya eman-eman ya sahabat ya. Karena sahabat tani tahu sendiri kalau urea itu cepat menguap ya dengan udara. Nah kalau melakukan pemupukan usahakan ini tanahnya macak-macak. Dan sahabat tani bisa tunggu ya, nanti aplikasinya 5 hari saya akan update dari perkembangan tanaman padi saya. Nanti di umur 17 hari setelah tanam saya akan melakukan pemupukan atas ya sahabat, menggunakan pupuk Ultradap untuk memperbanyak anakan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.